Lesti Dea menjadi salah satu host beraksi di Rumah Saja Indosiar. Bersama Ramzi dan Abdel, penyanyi dangdut ini memandu acara kompetisi Ustaz dan Ustazah se-Indonesia itu yang digelar selama Ramadan tahun ini. Kepada sejumlah wartawan, Lesti Dea mengaku sempat ragu menerima tawaran tersebut dari stasiun televisi itu. "Awalnya ragu, aku kan nggak pernah MC. Terus dipasangkan dengan host terkenal," ungkap gadis asal Cianjur ini saat press conference virtual atau doorstop online di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rupanya juara Dangdut Academy Indosiar ini khawatir mengecewakan. "Tapi, Abi Ramzi meyakinkan saya bisa. Dia juga kasih ilmu seperti apa agar bisa tampil nyaman," tambahnya. Jadilah Lesti Dea sebagai host beraksi di Rumah Saja yang tayang setiap hari di jam dini hari alias waktu sahur selama bulan puasa tahun ini.